Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys. Seperti biasa, kali ini saya akan membagikan video desain dan rincian biaya terbaru untuk saat ini. Desain kali ini dipesan oleh Bapak Fairuz, yaitu rencana ruko minimalis 2 lantai ukuran 4x8 meter. Tampilkan dulu untuk desain ruko minimalis 2 lantai. Kemudian rincian biaya dan terakhir ada dana lengkap dengan ukurannya. Jadi disimak terus ya guys. Desainnya. Ini adalah tampilan fasad rukonya. Kita lihat dulu untuk bagian lantai satunya. Di sini terdapat area toko ya guys, lengkap dengan simulasi penataan lemari barang dan tampilan plafonnya juga. Ke area belakang terdapat dapur yang memanfaatkan ruang di bawah tangga. Dan juga ada kamar mandi minimalis dengan satu toilet dan juga untuk mandi. Di samping tangga langsung terdapat area makan. Lalu sebelahnya ada pintu untuk keluar ke area cuci jemur. Diisi beberapa perabotan atau yang ingin terlihat luas dibiarkan kosong seperti ini saja. Berikutnya kamar tidur. Kamarnya sangat sederhana karena menyesuaikan luasnya. Lanjut ke kamar utama. Ini tampilan kamar utamanya. Kamar ini juga langsung terhubung ke balkon. Tadi tampilan lengkap desain ruko 2 lantai ini. Selanjutnya saya tampilkan simulasi konstruksi dan perkiraan biaya juga bahan yang dibutuhkan. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru nonton, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan
ketinggalan video update yang kita bagikan. Guys, untuk teman-teman yang berminat memesan desain rumah dengan biaya terjangkau mulai Rp7.500 per meter persegi, bisa langsung hubungi nomor WA di deskripsi video ini ya guys. Masih ada promo juga, gratis desain bagian interior rumah. Guys, itu tadi tampilan lengkap video desain ruko 2 lantai minimalis dilengkapi rencana anggaran biaya sederhana. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.